Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto Happy Cooking. Untuk hari ini saya ingin berbagi resep, yaitu tahu telur saus kacang khas Jawa Timur. Ini rasanya enak banget ya teman-teman, dan membuatnya sangat mudah. Untuk gimana cara membuatnya, simak terus ya videonya. Untuk step yang pertama, ini saya akan membuat saus kacangnya dulu ya. Ini saya sudah siapkan cabai rawit 4 buah dan juga bawang putih 1 siung. Saya kasih sedikit garam, kemudian haluskan. Untuk tingkat kepedasannya ini sesuai selera teman-teman. Ini cabainya juga boleh ditambah. Setelah cabenya ditumbuk halus, kemudian saya tambahkan kacang tanah yang sudah digoreng secukupnya. Kemudian tumbuk sampai halus lagi. Lalu saya tambahkan air secukupnya. Ini saya memberi airnya tidak terlalu banyak ya teman-teman, dan juga bertahap, nanti kalau kebanyakan takut encer. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap saya upload video ada notifikasinya. Terima kasih. Setelah saus kacangnya halus, kemudian saya tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Ini untuk penambahan kecap manisnya, kalau kurang boleh juga ditambah ya teman-teman. Ini sesuai selera sih, manis atau tidaknya. Kemudian aduk sampai tercampur rata bumbu kacang dan kecapnya. Setelah tercampur rata, kemudian sisihkan. Ini sebelum itu dicicip dulu ya teman-teman, apa yang kurang boleh ditambah. Untuk step yang selanjutnya, ini saya ingin membuat tahu telurnya. Ini saya sudah siapkan wadah, kemudian pecahkan 2 butir telur. Ini saya menggunakan telurnya yang ukuran sedang ya teman-teman. Lalu saya tambahkan sedikit garam. Lalu kocok lepas. Setelah tercampur rata, kemudian saya tambahkan 2 kotak tahu ukuran besar yang sudah dipotong dadu. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Untuk step selanjutnya, ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya. Kemudian goreng tahu telur. Dan goreng dengan menggunakan api sedang.
Setelah satu sisi matang, kemudian balik. Setelah matang, kemudian angkat dan sisihkan. Untuk step yang selanjutnya, telurnya ini saya potong-potong dan masukkan ke dalam bumbu kacangnya. Kemudian tekan pelan-pelan. Kemudian saya pindahkan ke piring. Setelah dipindahkan ke piring, kemudian saya tambahkan bihun. Ini opsional sih ya teman-teman untuk bihunnya. Kalau suka ditambah enggak juga enggak apa-apa ya, karena resep aslinya itu enggak dikasih bihun, tapi ini saya mau tambah bihun ya. Kemudian saya tambahkan juga toge yang sudah direndam dengan air panas. Kemudian saya beri timun secukupnya. Dan ini hasilnya ya teman-teman, tahu telur saus kacang khas Jawa Timur. Ini membuatnya sangat mudah sekali dan rasanya enak, cocok juga buat ide menu sehari-hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Selamat mencoba dan terima kasih.